2 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24. Kita bikin change ya. Uh, 18 ini ya. Terus kita single crochet sini ya terus kita change tiga satu dua tiga kita masuk di sini lagi balik ke sana ya Oke, ini yang terakhir kita ganti warna ya. Saya ganti warna pakai krem. Supaya kelihatan ininya ya. Satu chain one Di sini kita slip stitch uh, slip stitch lagi. Ambilnya back stitch saja ya. Terus sampai ujung, ya. ya di sini sampai sini ya terus di sini di tengahnya kita masukin ya di hole ini kita masukin satu kita bikin chain tiga satu dua tiga kita masukin lagi di hole nya ya seperti ini terus di sini kita back stitch lagi sampai ujung ya uh, enggak sampai ujung sekali sih kita ituin 2 atau 3. Kita loncatin 2 atau 3 ya. di sini kita ini dua ya kita ini dua dua ya kita skip dua sini ya kita balik lagi ke sini back stitch-nya lagi oh, saya lupa udah belum chain ya oh sudah sudah chain sekarang back stitch-nya lagi Ini ya. Nah sampai sini ya kita di hole lagi isi satu di sini ya, ya. di tengah ya di hole nya satu terus kita kasih chain tiga kita kasih chain tiga ya satu dua tiga terus isi di hole nya lagi satu terus back stitch lagi sini ya. Ini ya, ujung sini skip lagi dua ya, kita balik lagi. Ini ke benangnya melak, megar ya. Terus di sini ya sampai di sini ya. Nah sudah sampai sini sampai ujung lagi ya di hole ini yang uh, tiga chain nya ya yang three chain di sini masuk satu lagi terus three chain lagi one two three. Masuk di hall ini satu lagi, terus begini lagi, ya. ini backnya aja ya yang diambil ya back loopnya sini Nah ya skip dua lagi ya dan warna lagi, muter lagi. Sampai beberapa ya, beberapa kali nanti. Ya, ininya intinya ini setiap kali ke sini skip 2. Di sini isi seperti tadi ya. Ini ya. Terakhir row 10. Ini udah 9, row 10 kita pakai ini ya. Kita pakai yang warna lagi untuk pinggirannya ya. Okay. Chain 1 Ini terakhir ya, row terakhir ya. Kita ganti benang ya, terus kita back stitch ya. Ini ya, ini terakhir ya, Rasro ya. Sini ya, masuk di hole satu, dua, tiga, empat ya, empat baru ke sini lagi. terakhir last last row ya. Oke, okay, finish seperti ini ya. Buat sirip belakangnya. Nah, Di sini kita bikin chain 18 ya. Terus seperti ini. Kita bikin single crochet semua. Sini ya. Terus di sini tiga chains, terus single crochet di sini semua. Oke, okay. terus di sini kita chains, single crochet. Uh, ini ya, ambil backstitchnya aja ya. Di sini backstitchnya semua. di, sini kita kasih single crochet satu chain 3 lagi single crochet satu terus di sini single crochet back stitchnya ya sorry ini ini bawahnya ya ambil separoh maksudnya Terus di sini skip 1 2 3 ya, skip 3. Kita change lagi seperti ini. Terus di sini chain. Di sini single crochet. 1 2 3 single crochet, single crochet. Single crochet semua ya. Skip 3 1 2 3 skip ya di sini. Ini semua backstitch ya backstitch semua ya terus di sini chain lagi single crochet lagi single crochet single crochet di di sini single crochet chain tiga lagi single crochet single crochet backstitch jangan lupa backstitch stitch semua skip tiga ya sini chain lagi jadi begitu terus ya 9 row yang ke 10 yang ke 10 nih change color ya nah ini terakhir finish ya seperti ini ya dibikin lagi yang kecilan ya dengan teknik yang sama tapi sama tadi saya bikin kecilan 13 ya tiga terus kita bikin uh, single crochet semua yang ini kita bikin dua ya dua piece bikin dengan teknik yang sama cuman agak lebih kecil nah di sini ya terakhir kita chain 3 1 2 3 masuk di sini sama di lubang yang di hole yang sama ya Nah, seperti ini. Sama persis sama yang tadi ya. Sama sirip besarnya, ini sirip kecilnya kita bikin dua. hand one kami stitchnya aja ya nah ulangi terus sampai yang ini hanya kita hanya pakai empat row yang empat row ya terus kelima uh, change color ya saya buat empat row dulu row 5 ya terakhir saya pakai color lagi Di ininya isi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini kita back dari backstep loop lagi, backstep back loop. Istilahnya apalah. nah ini selesai seperti ini kita bikin dua ya sudah bikin dua ya oke okay. kita bikin sirip kecilnya ya sini kita bikin magic ring chain 3 isi 54 empat ya sini dua tiga ini chainnya dihitung double crochet ya satu dua tiga empat 5 ya chain 3 1 2 3 ini isi 5 ya double crochet 1 2 3 4 5 oke okay, separuh ya sekarang kita chain 3 di sini ya 2 3 4 5 ya Terus di di hole ini kita isi 2 1 2 1 2 3 chain 3 di hole-nya isi 2 di sini lima lagi ya satu dua tiga empat lima ya oke okay. kita lanjutkan satu dua chain three lagi Kalau di sini kita bikin ini ada lubang ya, ada hole. Jadi kita padatin aja di sini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Di sini tambah dua lagi satu, dua, cheese chain three, one, two, three, terus kita bikin sini, di sini hole ini ada dua lagi, satu, dua, dua, di hole dua ya, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, 8 9 sini ya. Oke, finish. Tadi kita bikin seperti ini ya. Magic ring isi ini, terus di sini 1 2 3 1 2 3 5 ya di sini si 2 change three lagi. di lagi sini 2 di sini 5 ya Ya, terus step selanjutnya di sini 3 lagi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 di sini isi 2 terus chain 3 1 2 3 isi 2 di sini terus di sini isi Ya, di sini totalnya 9 double crochet. Di sini 9 double crochet chain 3 ya. Ini ini sudah ini di snut ya ditarik bikin dua ya make two two pieces bikin matanya ya sini magic ring chain three isi 15 ya dua ini uh, di uh, double crochet dihitung ya change ya tiga empat kan terus ya sampai 16 sudah seperti ini ya tadi 16 kita gunting ini kita ganti color ya ini chain 1 di sini kita bikin satu dua satu dua ya satu 2 1 2 ya Jadi nanti totalnya 6, eh, 24 1 2 ya Dilanjutkan sampai 24 okay. ya Sudah 1 2 1 2 ya Kita join sekarang Sekarang 3 1 2

satu dua tiga satu dua tiga satu join sama sini ya tadi ya satu ya oke selesai kita gunting ya ini buat matanya seperti ini ya kita bikin dua juga nah kita bikin dua juga ya seperti ini nah sekarang kalau ada nggak ada mata ini seperti gini ya saya mau taruh tengahnya bisa bikin dari warna hitam hitam biasa ya mau pakai kain felt atau pakai dirajut benang hitam boleh jadi kita seperti ini matanya ya. Sekarang kita tinggal rangkai semuanya. Nah, kita ambil sirip kecilnya ya di sini. Kita jahit aja. Nah, kita balik lagi ya. Karena kita mau jahit ke badannya ya. Oke, kita mau jahit ke badannya. Di sini, di bawah, di bawah ininya ya, di bawah, di bawah behelnya ini, kita mau jahit ya, seperti ini, kita mau jahit. Ambil sini, ya. Ini ya, satunya juga sama tadi. Ini ya, kita jahit di sebelah sininya juga ya. Ya, ini kita jahit sekarang ke sini ya. Jadi posisinya di sini. taruh di tengah ya posisinya ya. Ini Ini kita masukin aja ke dalam. Jadi di sini kita masuk ke sini. Terus ke tengah sini ya. keluar ke sini ya ya seperti itu diteruskan sampai akhir ya lanjutkan ya jadi posisi ininya di tengah dalam terus kita keluar ke sana ya nah itu ya dilanjutkan sampai tuntas ya kita gunting ya sudah selesai kita gunting nya ini sudah selesai Sekarang bagian matanya ya Ini saya udah slip-slipin tadi Kita gunting, kita rapikan ya nah, Ini kita bisa gunting Atau kita uh, taruh aja di dalamnya Karena ini akan ketutup ya Terus yang ini Saya slip-slipkan Arahnya ke, da ke tengah ya saya selipkan ke tengah arah tengah supaya gampang di Oke, di sini ya. Yang ini kita bisa gunting atau kita bisa masukkan ke sini atau kita gunting sedikit ya. Oke, di sini kita taruh di sini ya. Kita ukur dulu ininya seperti ini Kanan kiri ya Kita buka Kita jahit di, di tengahnya sini ya Ini ya, kita matikan, kita kunci, ya. Oke, kita masukkan kembali ke belakang sini ya oke okay. kita gunting satu satunya lagi sama persis ya ini kita cuman tempel sedikit ya terus kita kasih lem uhu ininya ya jadi supaya lebih lebih kuat ya Seperti ini, terus kita kasih mata, ya. Matanya juga dikasih lem UHU di dalamnya. masukkan ke dalam ya oke siripnya sudah ini sudah kita tinggal ekornya ya kita jadikan satu juga ekornya ini kita slip-slip dulu ya pakai jarum kita slip-slip Kita slipkan di sini aja. Nah, ini ya. Oke. Semuanya di slip-slip seperti itu ya tadi ya. Ini sudah seperti ini ya sudah diselap selipin kita tinggal gunting ya ini yang besarnya yang kecilnya juga ya selap selip semua ya sudah ya sudah tiganya sudah saya masuk masukin sekarang kita gabung sedikit aja di sini ya bagian sini kita gabung kita jahit ya jangan terlalu di pinggir juga di sini ini bagian bawah, jadi kita mau jahitnya seperti ini ya. Di sini kita masukin di atas, ya seperti ini. Kita masukin. ini ya Oke. Terus kita pindah ke sini. Join yang ini ya, seperti ini. tapi nggak semua ya, nggak semua di, dijadikan satu. Nah, saya tinggal segini. seperti ini si gabung. Nah, kita sekarang kita mau jahit di sini. Di sini posisinya kita mau jahit di sini ya. Jadi ini kita ke atasin lagi. Supaya nggak nyambung-nyambung ya. Kita tempel sini ya. masukin di sini ya jangan terlalu dalam juga kita ambil sedikit ambil sedikit aja ya seperti ini jadi satu persatu ya satu step per satu step nah ini kita balikin lagi kita ambil sedikit Terbalik, ya. Ini ya, diteruskan sampai agak ini ya, agak kenceng ya. Nah ini nanti kita uh, ini juga ya, biar kenceng ya. Kita jahit juga ini yang sebelah sini. Kita jahit juga di sini ya. Sisinya supaya kanan kirinya sama. ke belakangin ya. Sini kita ambil sedikit aja bagian belakang supaya tidak tembus ke bagian depan ya. Kita jahit juga ke sini. Ini kita selipin ya, jadi seperti ini, ya. Jadi sudah dompetnya, oke? Saya rapikan dulu ya nah, jahitannya Kita ya. pasang itunya ya, uh, handlenya. Kita pasang di sini, ya. Kita mau jahit di bawah ini ya, karena di sini ada ininya kita mau jahit ya dari sini ya masukin sini aja e, siripnya jangan masuk ya jadi kita ulang-ulang aja di sini kita masukin ya Nah, kita kita lingkar-lingkarin aja di sini. Itu ya, jadi sampai ini penuh sininya aja ya. Sudah seperti ini ya, kita jahit ininya jadi nempel. Sekarang sebelahnya sama ya, sebelah sini juga sama. Kita buat juga sini ya, kita, kita gantung juga ininya. Nah, kita gantung juga di sini. Ininya yang kita jahit ya. Di sini kita masukin lagi, sini ya, seperti tadi ya, kita buat ya.